menurunkan bendera Malaysia dan juga menaikkan bendera Sabah dan juga bendera Sarawak sebagai simbolik menurunkan penjajahan Melaya di Sabah dan Sarawak dan nak menjadikan Sabah dan Sarawak ini sebagai republik. Ini adalah simbolik penentangan secara demokrasi ke atas kerajaan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Sarawak merdeka. Saya tertarik dengan bagaimana Indonesia menjaga keharmonian negara mereka. Mereka menjadikan agama rasmi mereka Islam, Kristian, Hindu, Buddha, ada beberapa agama rasmi. Demikian juga perkara yang boleh dilakukan kepada negara republik kita. Okey, jadi agama bukan isu besar ataupun bukan isu yang mampu menghalang kita untuk mencapai kemerdekaan. Itulah perkembangan politik terbaru di negeri Kasino Malaysia. Rupanya sebagian orang Sabah dan Sarawak masih menginginkan berpisah dari Malaysia. Walaupun gerakan tersebut tidak terlalu besar, tapi cita-cita lama orang Sabah dan Sarawak tersebut masih terus digaungkan. Hal ini sebenarnya merupakan tamparan bagi kaum Melayu negeri Kasino yang selama ini mau menang sendiri. Kaum Melayu palsu di Malaysia juga lebih menyukai dongeng ketimbang realitas. Kaum Melayu di negeri Kasino terkesan tak mau memikirkan masa depan bangsa dan negara Malaysia. Mereka lebih suka sibuk urusan kemelayuan setiap hari. Bayangkan saja, para pemimpin Melayu, akademisi Melayu, dan kaum Melayu palsu di negeri Kasino seperti hidup dalam dongeng ala Melayu. Mereka berhalusinasi bahwa kaum Melayu palsu Malaysia merupakan kaum yang hebat. Bahkan dengan sombongnya, mereka mau memelayukan Nusantara Indonesia. Mereka menganggap semua suku di Nusantara itu adalah Melayu. Dan tanpa malu pula, mereka kemudian mencuri semua budaya suku-suku di Nusantara, lalu dijadikan identitas Melayu Malaysia. Intinya, kaum Melayu negeri Kasino merasa jadi kaum paling hebat di jagat raya dan merasa jadi penguasa Nusantara. Semua peradaban di Nusantara pun dianggap punya Melayu negeri Kasino. Nah, sikap sombong atau mau menang sendiri seperti itu sungguh lucu dan hanya jadi bahan tertawaan. Jangankan mau memelayukan Nusantara Indonesia, memelayukan Malaysia pun mereka itu tidak sanggup. Buktinya, bahasa Melayu Malaysia juga tidak bermartabat di negeri Kasino. Bahasa Melayu Malaysia hanya menjadi bahasa kampung atau bahasa kelas 2. Sikap kaum Melayu palsu di Malaysia yang main comot budaya Nusantara jelas memicu kemarahan suku-suku di Indonesia. Sikap kaum Melayu Malaysia yang mengutamakan kemelayuan itu juga tidak disukai oleh kaum Cina dan India di Malaysia. Orang Sabah Sarawak pun tidak suka terhadap konsep ala Melayu dan Mahawangsa Melayu. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Sabah dan Sarawak kurang nyaman. Dan mereka juga selalu dianaktirikan dari segi pembangunan. Selanjutnya marilah kita simak gerakan orang Sabah yang ingin lepas dari penjajahan Melayu Malaya. Okay, bendera Malaysia yang diturunkan ini ya. Okay, pada 21 September, pihak PDRM telah terkesan ya, melalui aplikasi TikTok yang dimuat naik oleh pengguna Bentana Alamin 29 ini. So, simakkan daripada video tersebut berkaitan dengan perhimpunan sekumpulan aktivis melibatkan acara menurunkan bendera Malaysia dan juga menaikkan bendera Sabah dan juga bendera Sarawak sebagai simbolik menurunkan penjajahan Melaya di Sabah dan Sarawak dan nak menjadikan Sabah dan Sarawak ini sebagai republik. Kejadian ini kita percayai dan juga dianjurkan pada 16 September 2024 baru-baru ini diketuai oleh Moses Ampang
melalui NGO RSNB bertempat di hadapan Parlimen House Melbourne, Australia. So, setakat ini, sejumlah 35 laporan polis telah pun diterima. Sebanyak 34 laporan polis dibuat di Sabah dan juga di wilayah persekutuan ada satu laporan polis dan satu lagi di Kuala Lumpur. Sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahawa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Okey? Jadi, selepas itu kita akan menaikkan bendera Sabah dan bendera Sarawak. Okey. Kita menurunkan bendera Malaysia. Sabah tanah airku, negara kita yang tercinta, pemuda-pemudi semua marilah, bangunlah bersatu semua. Tantan. Marilah bersama serta maju jaya, merdeka sepanjang masa, merdeka segala bangsa sentosa, Sabah negara merdeka. Okay. Separuh tiang. Bro. Separuh tiang adalah protes, adalah tanda untuk menyampaikan message bahwa kita bangsa negara Sabah sedih akan penjajahan Malaya ke atas tanah air kita, dan kita menyampaikan bantahan dan kesedihan dengan kibaran separuh tiang. Ini adalah simbolik penentangan secara demokrasi ke atas kerajaan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Okay? Sekarang kita tukar bendera Sarawak. Merdeka. Itulah gerakan yang menuntut Sabah dan Sarawak lepas dari Malaysia. Selanjutnya, marilah kita simak rencana mereka untuk mencapai cita-cita tersebut. Melakukan melalui saluran demokrasi, melalui pilihan raya, sama ada melalui referendum atau melalui persetujuan bersama antara dua negara, saya tidak melihat perkara itu akan menjadi masalah. Apakah agama rasmi yang akan diwujudkan? Agama ini sangat sensitif bagi Malaya, tetapi untuk di Sabah sebenarnya kita tidak sensitif. Saya tertarik dengan bagaimana Indonesia menjaga keharmonian negara mereka. Mereka menjadikan agama rasmi mereka Islam, Kristian, Hindu, Buddha, ada beberapa agama rasmi, tapi mereka melarang untuk sebarang ajaran sesat. Demikian juga dengan Singapura mempunyai empat agama rasmi. Demikian juga perkara yang boleh dilakukan kepada negara republik kita. Okey, jadi agama bukan isu yang bukan isu besar ataupun bukan isu yang mampu menghalang kita untuk mencapai kemerdekaan. Kerana agama adalah hak peribadi. Terletak di Kepulauan Borneo, negara Sabah kaya dengan sejarah dan budaya yang pelbagai. Dahulunya sebuah tanah jajahan British, Sabah dijajah oleh Malaya melalui Perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Kesedaran tentang penjajahan ini terus menjadi perdebatan dan seruan untuk merdeka membentuk negara Republik Sabah Borneo Utara. Hari ini, negara Sabah berada di bawah penjajahan Malaya dengan nama baru mereka iaitu Malaysia. Kini, hasrat dan suara demokrasi untuk menentukan nasib sendiri semakin kuat di kalangan ramai rakyat Sabah.
keinginan untuk merdeka berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk jurang ekonomi dan kebimbangan mengenai hak dan sumber Sabah. Tetapi yang utama adalah kerana ketidaksahan perjanjian Malaysia sejak tahun 1963. Walaupun kaya dengan sumber semula jadi, Sabah senantiasa diabaikan dan dinafikan dari segi pembangunan sosial, ekonomi dan mengganggu gugat kestabilan politik bangsa negara Sabah. Faktor-faktor ini telah mendorong dan menekatkan keinginan untuk mengawal masa depan mereka sendiri sepenuhnya secara bebas. Jalan menuju kemerdekaan penuh dengan cabaran. Namun begitu, sejarah penuh dengan contoh negara-negara yang mencapai kemerdekaan melalui cara yang aman dan demokratik. Dengan belajar daripada sejarah dan terlibat dalam dialog yang konstruktif, Sabah berkemampuan mencorakkan hala tuju ke arah masa depan yang lebih cerah. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri adalah satu kuasa yang kuat yang sedang disalurkan secara membina. Dengan mengamalkan prinsip demokrasi, terlibat dalam wacana awam dan mendapatkan kerjasama antara bangsa, bangsa Sabah sedang membuka jalan untuk masa depan di mana rakyatnya bebas menentukan hala tuju mereka sendiri. Itulah gerakan yang menginginkan Sabah Sarawak lepas dari Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.